Halo semua, selamat datang di channelku, di videoku, dan denganku, Skull Minecraft. Tanpa berlama-lama, putar intronya. Di video kali ini, aku ingin membuat Nether Portal. Karena di episode kemarin, aku sudah mendapatkan Diamond. Jadi ya, aku bisa membuat Nether Portal sekarang. Oke. Tapi sebelum itu aku akan naik ke atas dulu daripada kelamaan mungkin tuh baru mau bilang untuk dipercepat, ada slime di situ. Oke. Ku hajar dulu ini slime. Hai, apa yang lu, aduh tuh kan lu badannya dong, sini lu mati. Aduh aduh aduh, aku dijadiin bola voli, kurang ajar. Sini kau, sini, mana lagi nih, mati sana. Oke, tinggal ketok-ketokin aja. Mati, 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 mati. Lumayan, dapat slime ball. Oke, kita naik lagi aja dah. Percepat aja ya, persis naiknya. Oke, sekarang aku akan sebentar. Aku periksa makanan dulu. Ada daging sapi, tapi inventariku penuh. Aku akan simpan beberapa barang dulu. Kok malah cedal? Oke, kita simpan barang dulu. Ini simpan. Ini simpan. Ini simpan. Redstone simpan. Lalu simpan. Ini simpan. Ini juga simpan. Ini juga simpan. Oke. Ini juga simpan. Bentar, ada iron di situ kan? Gabungin aja lah. Bentar, ini simpan dulu baru kita gabungin airnya. Dan sepertinya sudah. Aku periksa lagi. Kenapa aku taruh diamond ya, ya tadi padahal aku mau buat Nether portal. Aku butuh pickaxe obsidian. Maksudku pickaxe diamond. Ini gua ambil ini dulu dah. Buat makanan. Malasnya nanti mati kelaparan, itu sama dengan mati konyol. Jadi aku akan buat makananku dulu, setidaknya di kategori cukup angkanya sekitar 3 atau 4. Tapi ya syukurlah kalau lebih. Oke, aku akan buat roti dulu di sini. Nah, kita buat stick. Lalu kita buat big X diamond. Oke. Dan aku akan ambil air dulu. Prosesnya kita percepat saja ya. Oke. Waktunya di speed. Bentar, nah itu kan benar ada slime, kita penuh dulu. Ini penuh, ini ketok. Oke, lumayan slime ball. Oke, kita percepat lagi prosesnya. Oke,
Oke, sepertinya sudah cukup untuk membuat nether portal. Bentar. Aku akan cari lokasi dulu di mana yang tepat. Kayaknya ada sesuatu di sini. Oke, enggak ada. Sekarang waktunya membuat nether portalnya. Kita buat flint and steel dulu. Nah, selesai. Di mana ya? Sini. Jangan. Sini aja dah. Ini. Oke, ini. Ini juga. Ini hancurin. Ini hancurin. Ini hancurin. Hancurin. Lalu kemudian, pokoknya harus sempurna lah ya. Membuat nether portalnya. Kok malah yang di atas yang dihancurin? Yang ini loh. Oke, ini. Ini. Oke, selesai. Tinggal susun. Kita ambil nether portal lagi. Yang sedianya di tangan, letakkan ini, taruh. Oke, kita ambil flint and steel di tangan, kita nyala. Woi, oke, selesai. Bentar, aku periksa lagi. Sepertinya aku ada yang lupa. Oke, enggak ada. Bentar, gue siapkan dulu sesuatu. Pakai gold armor supaya enggak diserang piglin nanti kalau ngespawnnya di biome merah. Oke, kita masuk. Percepat saja prosesnya. Oke, sudah sampai. Di sini aku hanya untuk memeriksa ya. Oke, ngespawn di sini. Syukurlah aman, enggak ada piglin. Kita masuk lagi. Kembali ke overworld. Oke, kita percepat. Nah, sudah sampai. Sekarang waktunya closing. Kita cari tempat closing. Nah, di sini waktunya closing. Oke, mungkin sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa like-nya. Sebentar. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa like-nya, komen-nya, dan subscribe-nya. Jangan lupa di-share juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Cus. Sebentar. Aku ganti ke iron armor dulu. Oke, selesai. Bye-bye.